Hai guys, balik lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Hari ini aku akan membuat sponge cake. Nah, ini sponge cake-nya menggunakan SPH. Dan yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja ditonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, langsung aja di-subscribe supaya tidak tertinggalan video dari kami. Selamat menonton. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 225 gram tepung terigu protein sedang, 200 gram gula pasir, 8 butir telur, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan, 1 sendok makan SP, dan pasta padan secukupnya. Kemudian ini dimixer terlebih dahulu, telurnya dimasukkan, gula dan SP. Ini dimixer sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, ini dimixernya menggunakan kecepatan paling tinggi ya. Nah, ini adonannya sudah terlihat putih kental dan berjejak. Jadi jika diangkat, adonannya itu akan berjambul. Dan kalau misalkan seperti ini sudah kental banget ya, tuh bisa dilihat. Kemudian masukkan margarinnya. Pasta padan secukupnya. Nah, ini dimasukkannya sedikit demi sedikit dulu ya, takutnya warnanya nanti terlalu pekat. Kemudian masukkan tepung terigu, jangan lupa diayak terlebih dahulu, memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aduk semua bahan secara perlahan sampai semuanya tercampur dengan rata.
Jika warna pandannya belum terlalu pekat, bisa ditambahkan. Dan ditambahkannya pun sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak-banyak. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya merata. Jika sudah rata seperti ini, masukkan ke dalam loyang. Nah, ini loyangnya aku pakai loyang sifon dan bawahnya sudah kuolesi dengan kertas atau baking paper. Nah, ini dimasukin aja langsung semuanya. Kemudian ini kita ratakan menggunakan tusuk sate atau lidi juga bisa. Dibulat-bulatkan seperti ini semuanya sehingga adonannya jadi rata ya, sama rata tingginya. Dan jangan lupa loyangnya dihentakkan terlebih dahulu nantinya ya. Nah, ini ovennya sudah kupanaskan terlebih dahulu. Ini dipanggang dengan suhu 180 derajat, api bawah saja selama 45 menit. Kemudian ini kita masukkan loyangnya dan tunggu hingga matang. Nah, ini udah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Nah, kemudian ini kita lepas dari loyangnya dan pinggirannya itu jangan lupa disisir ya, karena loyangnya itu tidak diolesi margarin jadi akan susah. Jadi ini kita sisir seperti ini ya biar gampang mengeluarkannya. Thank you.
Ini dia sponge cake-nya sudah matang dan ini akan aku coba potong. Kita lihat porinya bagus atau tidak. Nah, ini dia teman-teman, ternyata porinya sangat bagus. Ini menul-menul, lembut sekali. Dan ini dijamin enak banget. Dan ini benar-benar super lembut. Dan sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe supaya tidak ketinggalan video dari kami. Dan jangan lupa like videonya jika kalian suka. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.